hari ini Minho lagi happy nih. Karena di depan Minho ada motor sport terbaru dari Honda. Yes, benar. New Honda CBR250RR. Keren kan bodinya? Makin gede, makin... Yuk kita cek kemakinan dari CBR250RR terbaru ini. Lihat nih brosis, desain terbarunya. Duh, bikin auto ngiler. Perhatiin dia bentuk fairingnya. Jadi lebih besar, yang bikin desainnya jadi lebih kelihatan kayak big bike looks. Dan hebatnya, dengan fairing yang lebih besar ini, bobot new Honda CBR250RR ini sama dengan generasi sebelumnya. Terus sekarang, CBR250RR ini suspensi upside down-nya pakai teknologi Separate Function Front Big Piston, atau bahasa kerennya Inverted Front Suspension, SFFBP. Jadi teknologi ini, piston di dalam suspensinya diperbesar, bikin stabilitas pengereman, peredaman guncangan, dan makin responsif brosis. Terus saat high speed, bakalan makin minim getaran. Magnus lah brosis. Lanjut ke bagian pengereman yang udah dilengkapi ABS atau Anti-Lock Braking System di tipe SP dan SPQS ya brosis. Fitur lainnya yang gak kalah keren adalah teknologi Light Wheel. Dengan velg yang ringan, bikin akselerasi makin cepat. Mungkin brosis jadi mikir, kalau akselerasi cepat gitu, terus handlingnya gimana dong? Don't worry brosis, CBR250RR ini udah pakai aluminium swing arm. Ini nih swing armnya. Bikin motornya makin ringan, makin kuat, dan pastinya makin mudah dikendalikan. Oh ya, di bagian wheelbase-nya juga ada perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang sekarang lebih pendek 4 mm dari sebelumnya. Efeknya adalah motor bisa lebih mudah dikontrol brosis. Wah, gokil banget ya. Lihat nih, setang kemudi CBR250RR banyak banget fiturnya. Nah ini ada tombol lampu hazard nih brosis. Jadi lampu hazard ini berguna banget jika motor dalam kondisi berbahaya saat lagi jalan atau berhenti. Oke, ini tombol quick shifter. Tahu nggak brosis, CBR250RR itu motor sport 250cc 2 silinder pertama di Indonesia yang menggunakan fitur quick shifter. Biasanya fitur ini dipakai di motor gede dengan cc lebih dari 500cc. Nah, apa sih quick shifter? Quick shifter itu adalah fitur yang dapat memindahkan gigi tanpa harus menarik tuas kopling dan tanpa menurunkan gas pas brosis lagi berkendara. Hah? Tanpa tarik kopling? Iya. Namanya juga fitur canggih brosis. Nih, kita coba ya. Ada 4 mode nih. Yang pertama, quick shifter up, berfungsi untuk menaikkan gigi. Yang kedua, quick shifter down, berfungsi untuk menurunkan gigi. Yang ketiga, quick shifter up and down, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Yang keempat, quick shifter off, berfungsi untuk menonaktifkan fitur quick shifter. Dan ini nih yang paling penting. Di new Honda CBR250RR, terjadi perubahan pada bagian head cylinder yang bikin rasio kompresinya naik. Jadi tarikan bawah dan atasnya lebih kencang. Ini dia fitur favorit Minho, 3-step riding mode. Karena motor ini ada 3 riding mode. Sekarang Minho mau coba pakai dyno test gimana bedanya power output dari masing-masing mode ini. Yang pertama, comfort mode. Mode ini bisa brosis pakai kalau mau riding santai. Cocok buat pakai harian ama macet-macetan. Lanjut pakai sport mode. Kalau mode ini cocok buat gaya riding yang butuh power yang maksimum. Misal kalau brosis mau gas tipis-tipis. Gokil powernya. Terakhir nih brosis, sport plus mode ini cocok kalau brosis mau jajal di sirkuit agresif dengan power yang maksimum. Lihat brosis, setelah Minho coba ketiga riding mode tadi, ini dia perbedaan power dari masing-masing riding mode-nya brosis. Beneran kan? Kalau Minho pakai mode Sport Plus, power CBR250RR ini makin gede, makin kenceng. Buat info detail, brosis bisa cek di www.astra-honda.com ya. See you, bye-bye.